Nyoman Dharma Putra, pemimpin geng Katong Raya Kota Rumah. Ibu Puri Diana, area head BNI Kantor Wilayah 05. Ibu Igusti Ayu Ratih Martini, pemimpin BNI Kantor Cabang Kudus. Bapak Ibu jajaran dari BNI Kantor Cabang Kudus sekalian, yang kami hormati segenap Direksi Rumah Sakit Madi Rahayu, Dr. Pujianto Magister Kesehatan selaku Direktur Utama, Dr. Elizabeth Lia Friska Sari Magister Kesehatan Masyarakat selaku Direktur Medis dan Keperawatan, Dr. Liana Loro Renang Tica selaku Direktur Sumber Daya dan Umum, dan Ibu Luciana Karyanto, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Pelaksana Tugas Direktur Keuangan, serta Bapak Ibu segenap jajaran manajemen Rumah Sakit Madi Rahayu Kudus. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya, pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, di tengah cuaca yang terik ini, kita dapat melaksanakan kegiatan serah terima bantuan ambulans dari PT Bank Negara Indonesia Persero TBK sebagai bentuk program BNI Berbagi. Mari kita berikan aplaus bersama. Baik, sebelum memulai acara, izinkan kami membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Direktur Utama Rumah Sakit. Yang ketiga, sambutan pimpinan BNI. Yang keempat, prosesi tanda tangan berita acara. Yang kelima, prosesi penyerahan ambulans dan foto bersama. Yang keenam, press release. Yang ketujuh, prosesi pelepasan ambulans untuk melayani pasien. Yang kedelapan, parade ambulans. Dan yang kesembilan, penutup. Baik, demikian susunan acara hari ini. Acara berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan Dr. Pujianto, Magister Kesehatan selaku Direktur Utama Rumah Sakit Madi Rahayu. Disilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Igusti Nyoman Dharma Putra dari pimpinan PT BNI Persero TBK Kantor Wilayah 05 beserta dengan jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan direksi dan rekan-rekan jurnalis sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang berbahagia, bukan hanya untuk Rumah Sakit Madi Rahayu Kudus, tetapi utamanya adalah untuk seluruh pasien Rumah Sakit Madi Rahayu. Karena dengan adanya bantuan ambulan transport yang diberikan oleh PT BNI, akan menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Madi Rahayu sebagai pusat penanganan kecelakaan, di mana ambulan jemputan ini akan dapat dimanfaatkan oleh para pasien yang akan melakukan atau mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Madi Rahayu secara cuma-cuma. Sudah hampir 20 tahun Madi Rahayu menyelenggarakan pelayanan ambulan jemputan untuk pasien rawat inap secara cuma-cuma. Dan kita bersyukur bahwa hari ini dengan demikian armada ambulan Madi Rahayu sudah ada 8. Dua diantaranya adalah ambulan emergensi dengan peralatan medik yang lengkap dan sisanya ambulan transport. Selain dua ambulans jenazah, ini merupakan upaya rumah sakit untuk memenuhi sarana-prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pusat penanganan kecelakaan yang cepat. Atas nama masyarakat tentunya dan direksi serta karyawan Rumah Sakit Madi Rahayu, kami berterima kasih pada
PT BNI Persero yang sudah memberikan satu unit ambulan yang hari ini akan diserah terimakan. Mudah-mudahan upaya kita bersama ini akan mendatangkan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun. Belum. Ambulans BNI melaju, sirine bergema, membawa air mata pasien yang penuh dengan harapan kesembuhan. Mardi Rahayu dan BNI bersama-sama kita membangun Kudus menggapai impian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Pujianto atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan Bapak Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra selaku pemimpin BNI Kantor Wilayah 05. Disilakan. Baik, terima kasih MC. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam rahayu, 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 semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tentunya yang saya hormati Bapak Dr. Pujianto MKes beserta jajaran, dan tentunya juga para Bapak Ibu wartawan, dan pastinya segenap BNI High Movers, khususnya di Cabang Kudus yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi menjelang siang yang cerah walaupun sedikit agak panas, tentunya ini menjadi berkah hari ini Bapak Dr. Pujianto. Terima kasih selama ini sudah menjadi mitra nasabah BNI Kudus, tentunya ke depan bisa lebih bersinergi. Tetap di tempat, mohon tetap di tempat. Bisa ke arah Mas Daniel, iya. Satu, dua. Yes, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ibu. Acara berikutnya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyaksikan peluncuran ambulans baru dari BNI. Dan kemudian akan diiringi oleh ambulans dari rumah sakit. Kita berharap kedepannya pelayanan kita dapat menjangkau lebih banyak pasien dengan cepat dan tepat. Baik, saya akan menghitung mundur. Sudah siap semuanya? Siap. Baik. Satu, dua, tiga.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.